Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang ayo kita mengamati gambar cerita. 1. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. 2. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. 3. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. 4. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Sekarang apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar teks.